dari belajar otodidak, Hasanuddin warga desa Kedung Sari RT 2 RW 3 Kecamatan Klirong mampu menghasilkan berbagai macam kerajinan bambu wulung. Pria usia 52 tahun ini begitu mahir membuat jemuran baju, lemari, risban, kursi, gazebo, dan kerajinan menarik lainnya. Harga yang ditawarkan bervariatif sesuai dengan tingkat kerumitan dan lama pengerjaannya. Dari hanya puluhan ribu hingga jutaan rupiah, seperti satu set kursi bambu polos, kita cukup merogoh kocek Rp750.000 saja. Intinya kalau saya gazebo saya bikin, pokoknya peralatan rumah tangga saya bikin, pokoknya saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau pemesanan sih sesuai dengan permintaan, nanti harga bisa nego. Untuk lebih menarik pembeli, hasil kerajinannya dipajang di tepi jalan depan SD Negeri 3 Kedung Sari, Kecamatan Klirong. Dari Klirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.